Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Roni Sandria. Oke, pada kesempatan kali ini gue kedatangan sebuah HP untuk gaming ya. Katanya sih yaitu Advan G9 Pro 4K Power for Gaming. Ini dia. Penasaran kan dengan performa dari handphone ini yang seharga 1,5 jutaan? Oke, langsung saja yuk kita unboxing dan review. Check it out. Dan ini tampilan dari box bagian depan. Di sini ada Advan Do Great Make Better. Lalu di sini ada merek HP-nya G9 Pro 4K Power for Gaming. Be, cakep ya. Nanti kita bakalan tes gaming Mobile Legends, Free Fire, PUBG, sekalian deh Genshin Impact. Kita hajar terus nih si Advan. Oke. Dan di sini kita dapat kartu gratis juga dari Telkomsel. Oke, nice. Kemudian di sebelah kanan box-nya kita dikasih info ukuran layar 6,6 inci HD+. Terus RAM-nya 6GB, internal storage-nya 64GB. Lalu kamera depannya 8 megapiksel ya. Kalau sebelah kiri ada fitur Face ID, baterai 5200 mAh, Bro. Gede ya. Dan kamera belakangnya 16 megapiksel, lalu sisanya 0,3 megapiksel with flashlight. Oke. Okay. Dan langsung saja yuk kita unboxing. Set. Iya. Cakep. Iya. Kita kantet dulu. Iya, kantet. Oke, nice. Ah, mantap. Lalu kita buka boxnya. Bismillah. Oke. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Yang pertama pastinya handphonenya kita singkirkan dulu. Kita buka lagi yang lain. Dapat kartu, iya. Terus ada ini untuk SIM injektornya. Oke. Lalu di sini ini SIM card dari Telkomsel. Dan ini kabel charger, ini adaptornya, buka dulu. Oke, kita lihat outputnya 5 volt 2 ampere, dapat silika gel. Oke, lanjut. Ada dapat softcase-nya. Oke. Cakep. Oke, kita singkirin dulu. Bersihin semua kotaknya. Dan ini dia HP Advan G9 Pro. Ah, mantap. Be, casing belakangnya keren, Bro. Gradasi-gradasi gitu ya, kayak sinar mentari gitu. Sinar mentari memancarkan bumi. Lalu di sini kita lihat kameranya ada 3, 16 megapiksel kamera dengan flashlight-nya. Keren, Bro. Ya, kalau kena sinar gitu ya, ada pancaran macam sinar matahari gitu. Lalu kemudian mari kita lihat dari sisi sebelah kanan. Di sini ada tombol power. Terus di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas ada port untuk charging ya, type C, dan di sebelahnya ada port untuk jack audio.
Selanjutnya di sebelah kiri ada SIM ejector. Mari kita lihat dulu. Lalu kemudian kita lihat dari sektor bagian kamera. Di sini kamera depannya ada 3, 16 megapiksel, 0,3 megapiksel, 0,3 megapiksel dan ada flashlight-nya. Terus di kamera bagian depan itu 8 megapiksel. Dan di sini gue udah mendownload beberapa aplikasi mulai dari game dan aplikasi lainnya. Di sini gue udah mendownload Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin Impact dan aplikasi CPUZ, AIDA 64, Multitouch Tester dan Sensor Box. Oke, kita bakalan tes satu per satu ya. Oke, yang pertama kita bakalan tes untuk layarnya Multitouch Tester. Oke. Wow, feel-nya enak banget. Nggak ada ghost touch gitu. Enak lah pokoknya. Iya, yeah. Smooth-smooth gimana gitu ya kan. Oke, selanjutnya kita akan melihat sensor yang ada. Di sini saya menggunakan aplikasi Sensor Box. Nah, terlihat di sini yang kita miliki sensor akselerometer, sensor cahaya. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini nggak ada sensor giroskop ya. Oke, nice. Selanjutnya kita akan ngetes aplikasi CPUZ. Kita lihat device. Oke, di situ tertulis untuk resolusinya 720 x 1600 pixel, DPI-nya 280 dan RAM-nya sisanya 5700-an, berarti 6 GB benar. Dan internalnya 53 GB sisanya berarti yang terpakai 38 sekian ya. Oke, berarti benar 64. Dan selanjutnya kita masuk ke aplikasi AIDA 64. Kita lihat di sini sistemnya. Oke, di sini menggunakan ARM Cortex A55 1600 MHz. Dan ini dia bagian yang gue tunggu-tunggu. Kita akan menjajal bagian gaming ya, yang berawal dari Mobile Legend dulu. Di sini gue ada menginstal beberapa aplikasi Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile dan Genshin Impact. Nah, kita cobain dulu dari Mobile Legend. Oke, kita setting dulu ke high. Oke, nice. Jadi selama bermain tadi gue ngerasain nggak ada lag gimana gitu bro, lancar jaya, lancar banget pokoknya. Tadi durasinya sengaja gue cepetin ya untuk mengurangi durasi. Oke, untuk bermain Mobile Legend fix, ini keren banget, nggak ada lag, keren banget pokoknya. Dan kemudian kita akan menjajal Free Fire. Oke, kita sedang berada di dalam pesawat. Wow, masih smooth ya. Nggak ada lag-lag berarti gitu. Grafisnya pun lumayan
Cakep. Ini untuk bermain game Free Fire ini nggak ada lag, bro. Nggak ada ngeframe-ngeframe gimana gitu. Lancar. Mati kau. Enak juga ya main di Advan. Advan G9 Pro. 4K Power for Gaming. Iya, mati kau. Berapa kill dah? 13. Oke, satu lagi Boya. Iya. Boya, guys. Main Free Fire masih lancar. Oke, selanjutnya kita main PUBG Mobile. Nah, di sini mari kita lihat main PUBG Mobile ya. Oke, di sini saya udah berada di lobby dan langsung saja kita setting grafisnya. Di sini smooth medium. Oh, kita coba ke balance, masih bisa. Terus ke HD, wah udah nggak bisa. Berarti kita main di smooth medium. Oke, gas. Dan kita pilih dulu colorful. Oke, langsung aja yuk gas. Kita sekarang udah berada di pesawat dan bakalan turun di Milta Power. Oke. Yuk. Nice. Oke, kita cari senjata dulu. Looting-looting manja. Untuk di awal game kayaknya nggak ada ngeframe-ngeframe gitu ya. Nggak ada nge-lag, serius, lancar. Wow, nah di sini nih terasa agak ngeframe gitu, sedikit ngeframe, sedikit doang, masih lancar, ya lumayan lah ya, masih bisa dimainkan PUBG Mobile. Cuman di sini gue nggak bakalan main sampai habis. Lumayan dapat ngekill. Nah, mati kau. Nah, mana kawan kau? Sini, ini dapat satu lagi. Oke, lumayan bro, lumayan lancar main PUBG Mobile. Sedangkan Mobile Legends sama Free Fire aja tadi lancar jaya ya kan. Ini PUBG Mobile lumayan. Mana lagi? Gila. Gak nyangka banget gua masih bisa dimainkan di PUBG Mobile. Grafisnya pun lumayan. Ini dia satu lagi. Iya. Mati jauh. Oke. Dan kemudian yang terakhir kita masuk game paling berat, Genshin Impact. Ya, download datanya aja 9 gigaan. Oke, di sini kita lihat ngeframe-ngeframe gitu, nge-lag gitu. Untuk grafisnya rada pecah-pecah gitu ya. Masih bisa dimainkan sih, cuman rada ngeframe gitu. Dan gue nggak merekomendasikan game ini untuk bermain di HP Advan ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri grafisnya. Langsung gue uninstall bro, berat.
Dan jadi untuk kesimpulannya, untuk bermain game HP Advan ini seperti Mobile Legends dan Free Fire itu main libas saja bro, gak ada masalah. Cuman untuk bermain PUBG Mobile di situ sedikit terasa ngeframe ya. Oke, selanjutnya di bagian baterainya selama gue bermain game itu terasa panas ya, namun gak overheat, masih di tingkat yang wajar lah. Kemudian untuk layarnya yang gede 6,5 inch, enak lah untuk bermain sosial media, nonton YouTube, drakor, Facebook dan lain-lain. Nah untuk RAM dan internalnya improve banget, udah gede banget ya. Oke, baterainya juga gede. Oke guys, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. See you the next video.